Salam Velox. Kegiatan tim Velox kali ini dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Huda, Cipinang, Jakarta Timur. Kegiatan berupa sosialisasi, edukasi, dan penyemprotan disinfektan dilakukan dalam rangka menghadapi penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Tim Velox Badan Intelijen Negara hadir sebagai bagian dari pemerintah untuk turut serta aktif dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap agar masyarakat bisa lebih peduli dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga bersama kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bersama kita menghadapi corona, Indonesia bisa. Adaptasi kebiasaan baru, Indonesia pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Huda Panti Asuhan mengucapkan terima kasih kepada tim Velox Badan Intelijen Negara yang telah hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan dekontaminasi COVID-19 dan edukasi adaptasi kebiasaan baru serta pembagian masker, hand sanitizer, termometer dan sprayer elektrik, dan ini sangat berguna untuk Yayasan Huda. Dan kami secara pribadi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada tim Velox yang telah datang silaturahmi memberikan pembinaan, memberikan edukasi kepada anak didik yang ada di Yayasan Huda ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Indonesia, mari kita terus berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan baru atau adaptasi kebiasaan baru agar kita tetap produktif sekaligus aman dari COVID-19 dengan cara selalu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan.